Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel Vitanev. Pada kali ini saya menuju ke JPO Pasar Minggu yang pernah roboh guys. Setelah direvitalisasi oleh Pemprov DKI, JPO ini kini jadi Instagramable. JPO yang berkonsep modern dan futuristik ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern, mulai dari lift, kamera CCTV, hingga lampu hias berbagai warna. JPO ini menyimpan sejarah panjang yang kelam, bahkan berdarah guys. Pada tanggal 24 September 2016, kala itu hujan deras dan angin kencang melanda wilayah Pasar Minggu. Karena tidak kuat dengan terpaan angin, jembatan pun roboh menimpa seisi jalan di bawahnya. Tidak hanya menimbulkan kemacetan, robohnya jembatan juga mengakibatkan korban 4 luka-luka dan 2 meninggal guys. JPO ini menghubungkan stasiun Pasar Minggu dengan pasar tradisional Pasar Minggu. Pada Sabtu malam, banyak warga yang beraktivitas menggunakan JPO ini baik untuk menyeberang ataupun hanya untuk sekedar berswafoto guys.
Gimana guys, menurut kalian JPO Pasar Minggu sekarang? Adakah yang tertarik untuk berswafoto di sana? Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di channel video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.